adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Talia dalam cerita anak Happy Holy Kids yang hebat, heboh, keren. Nah adik-adik, apa kabarnya nih? Pastinya sehat-sehat semua kan? Nah kali ini kakak sudah siapkan loh satu cerita seru yang tentunya sudah dinanti-nanti oleh adik-adik semuanya. Nah pasti sudah pada penasaran kan? Tapi sebelumnya seperti biasa nih, kakak puterin dulu ya satu video klip seru dari album Happy Holy Kids. Ini dia video klipnya. Video klipnya pastinya seru kan? Nah sekarang kalian sudah bisa loh dapatkan semua koleksi lagu dari album Happy Holy Kids di toko kaset di kotamu. Wah hebat kan? Nah sekarang kita kembali ke ceritanya ya adik-adik. Pasti kalian sudah pada penasaran kan? Ingin menyaksikan ceritanya? Kita langsung saksikan bersama yuk. Ini dia ceritanya. Aku semayang gendut, hehe, badan sehat dan kuat. Karena aku suka sekali makan, makan makanan yang bergizi agar badan sehat dan kuat. Na 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 na. Ah, semua berpulang dari pasar, beli durian banyak. Lihat nih. Hei, wah, semua sudah gak sabar nih mau makan durian.
Kebetulan tamannya sedang sepi. Semua makan di sini saja. Mumpung enggak ada orang. Semua makan sendiri biar puas. Asik. Buah durian dari pasar. Rasanya pasti enak sekali. Asik. Aku makan sekarang. Kali lagi. Lagi. Asik. Enak. Enak sekali. Ya, enak. Enak. Kenyang. Aduh, cuma kekenyangan ni. Aduh, kok kepala semua jadi pusing. Aduh, ada apa ini? Aduh, pusing. Aduh, pusing. Aduh, kepala semua berat. Aduh, kebetulan ada botol minuman. Wah, kebetulan masih ada airnya banyak. Semua minum saja. Aku minum. Kok kepala semua jadi tambah pusing. Berat, aduh. Kok buminya berputar-putar, bergoyang. Aduh, pohonnya juga kok berputar-putar jadi banyak. Aduh, kok tanahnya juga bergoyang-goyang. Aduh, ada gempa bumi nih. Aduh, cuma takut ada gempa bumi. Ada apa ya semua? Kenapa dia ketakutan? Stop, kakak potong dulu ya ceritanya. Tapi adik-adik harus tetap duduk yang manis karena kakak akan segera kembali setelah yang mau lewat berikut ini. Protein, mineral, juga kalsium, semua yang berguna.
adik-adik, masih bersama dengan Kak Talia dalam cerita anak Happy Holy Kids yang hebat, heboh, keren. Nah adik-adik, gimana nih? Masih tetap semangat kan? Harus dong, karena kakak akan segera menampilkan cerita selanjutnya. Ini dia. Hai Sumo, ada apa? Kenapa Sumo menangis? Aduh, Kuma, kok kamu jadi banyak takut? Es, gampang. Sumo, Kuma gak jadi banyak. Kuma tetap satu. Kamu kenapa sih, Sumo? Aduh, Kuma, tolongin Sumo dong. Ada gempa bumi nih, Kuma. Gempa bumi? Mana? Di mana? Aduh, Kuma, masa gak bisa rasain buminya berputar? Pohon-pohonnya juga berputar. Semuanya berputar dan jadi banyak, Kuma. Es, gampang. Kuma tahu sekarang. Ini namanya Sumo mabuk. Aku gak mabuk, Kuma. Aku cuma kekenyangan. Memangnya Sumo habis makan apa sih? Aku makan durian 10 buah, Kuma. Terus? Terus aku minum minuman ini. Hah? Ini kan minuman keras. Minuman beralkohol semua. Pantas saja. Kuma, kenapa kamu tertawa? Pantas saja. Makan durian 10 saja sudah bisa bikin mabuk. Apalagi ditambah minuman keras. Waduh, gawat. Sumo sih, sembarangan saja kalau makan dan minum. Habis Sumo lapar dan haus. Lapar sih lapar. Haus sih haus. Tapi kira-kira dong kalau makan. Lihat-lihat dong kalau minum. Jangan asal minum. Sumo, Sumo. Minuman beralkohol itu tidak baik buat anak-anak. Ini malah main minum saja. Tapi sayang ada minuman gak dihabisin. Sudah. Susah ngomong sama orang mabuk. Loh, Kuma, Sumo, kalian kenapa? Sumia. Kuma, Sumo, kenapa? Es, gampang. Sumo mabuk, Sumi. Mabuk? Mabuk apa? Mabuk durian dan mabuk minuman keras. Hah? Minuman keras? Anak kecil kok minum minuman keras? Ngawur ah. Ya gitu deh. Sekarang jadinya mabuk begini. Ngomongnya saja ngawur. Sumi ada akal. Biar Sumo sadar kembali. Akal apaan? Sebentar ya. Kebetulan Sumi baru beli ember baru nih. Awas, Kuma minggir. Aduh, ada apa ini? Tadi gempa bumi, sekarang hujan deras.
Aduh, Kuma, tolong Kuma. Kuma, Kuma. Aduh, sepertinya tidak berhasil, Sumi. Oh. Terus gimana dong? Kita bawa saja ke rumah Rabi. Oh. Ya sudah, yuk kita papa ke rumah Rabi saja. Gampang. Kebetulan ketemu Rabi di sini. Loh, ada apa dengan Sumo? Kok di papa? Sumo mabuk durian dan mabuk minuman orang dewasa. Begini saja. Lain kali Sumo kalau makan jangan kebanyakan ya. Terus kalau ada minuman keras jangan diminum. Itu enggak baik. Jadinya kan begini. Ya, semua ngerti. Cuma gak mau lagi kapok, aduh. Rabi, aduh. Bagaimana dong sekarang? Sumo harus kita obati. Begini saja, Sumo kita bawa pulang, terus kita kasih minum minuman yang hangat. Terus, biarkan dia tidur, nanti sore juga sudah baik lagi. Begitu ya, ya sudah. Ayo deh kita bawa Sumo ke rumahnya sekarang. Anak-anak, siapa yang mau sehat, kuat, dan pintar? Saya Pak Guru. 4 sehat, 5 sempurna. Makanan yang bergizi. 4 sehat, 5 sempurna. Agar badan sehat dan kuat. Nasi, sayur, lauk, pauk, buah dan susu. Nasi, sayur, lauk, pauk, buah dan susu. Itulah 4 sehat, 5 sempurna. 4 sehat, 5 sempurna. Makanan yang bergizi. 4 sehat, 5 sempurna. Agar badan sehat dan kuat. Nasi, sayur, lauk, pauk, buah dan susu. Nasi, sayur, lauk, pauk, buah dan susu. Itulah 4 sehat, 5 sempurna. Ada sayur bayam. Sudah habis deh ceritanya. Tapi adik-adik harus tetap menyaksikan Happy Holy Kids ya.
Karena di Happy Holy Kids, selain kita bisa belajar, kita juga bisa bermain loh. Seru kan? Nah, satu lagi nih, pesan untuk anak-anak Indonesia, jangan lupa rajin belajar, taat kepada mama dan papa, serta jangan lupa berdoa. Kita ketemu lagi ya di episode selanjutnya. Salam hebat, heboh, keren. Dadah. Main boneka. Iruka, Suroso, Rama, dan Ani. Suara. Wah, banyak banget. Kameramen. Andrew dan Pascal. Fighting. Andrew, Pascal, Thomas, dan Suroso. Arah kamera. Thomas. Dekorasi. Togo. Properti. Iruka dan Rahmat. Six scoring. Good one. Sound editor. Vincent dan Andy. Animator 3D. Oi. Video editor Dolly. Tim kreatif Vincent Siana Kristi Yasi. Sutradara Wadi. Produser Om Jarod dan Kak Puji. Executive producer Om Tano dan Om Jarod. Akan berhasil.